Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah ya, dan dalam keadaan sehat walafiat. Saudara, kali ini saya ingin mengajak kalian semua ya untuk jalan-jalan di sekitaran kota Mekah. Jadi sore ini saya lagi berada di Aziziyah, yang lokasinya ini banyak perhotelannya jemaah haji ya. Haji tahun ini saudara sangat spesial sekali, karena haji pada tahun ini adalah haji akbar, di mana haji akbar ini adalah haji yang sangat jarang sekali ya, 20 tahun sekali atau 10 tahun sekali baru ada haji akbar ini. Namun sebelum saya buat vlog ini, saya ingin doakan kalian semua dari tanah suci Mekah ini, mudah-mudahan kalian semua Allah mudahkan segera berangkat haji ya, dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajatnya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Ya saudara, sekarang saya mau tunjukkan kepada kalian ya suasana di kota Mekah sore ini. Jadi inilah saudara suasana sore hari di kota Mekah ya. Saya sekarang lagi berada di Aziziyah. Jadi tahun ini saudara adalah tahun spesial buat jemaah haji ya, karena tahun ini bertepatan dengan Haji Akbar. Haji Akbar itu hari wukufnya bertepatan dengan hari Jumat ya, dimana sangat jarang sekali ya Haji Akbar ini, kadang 10 tahun sekali ini baru ada Haji Akbar ya. Dan Masya Allah ya, haji tahun ini wukuf di Arafah bertepatan dengan hari Jumat, yaitu Haji Akbar. Dan seperti inilah ramainya di Aziziyah ya, para jemaah haji ada yang berdatangan selesai tawaf seperti ini nih. Dan di sekitaran hotel sini, ini termasuk jarang ya jemaah haji Indonesia ya. Kebanyakan jemaah haji dari luar negeri ya. Jemaah haji Indonesia banyak tinggal di sana itu, di depan sana itu. Di sana, di Mahbas Jin ya. Ini adalah bisnya jemaah haji ya. Bisnya jemaah haji ini. Di sebelah kanan saya ini adalah bisnya jemaah haji yang berada di lampu merah. Masya Allah. Sore ini sengaja saya jalan-jalan ya. Sengaja saya jalan-jalan. Saya mau gak mau nyebrang dulu. Masya Allah. Ini saudara sore hari dari kota Mekah ya. Dari Aziziyah langsung. Masya Allah. Mudah-mudahan kalian semua yang sedang menyaksikan video ini, Allah mudahkan berangkat haji dan umrah ya. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini ini adalah konter HP semuanya nih. Konter HP semuanya yang berada di Aziziyah ya. Saya akan jalan ya sore hari ini ya, di tempat-tempat seperti ini. Ya, jalan-jalan di tempat-tempat jual seperti ini. Ini saudara, ini dua perempuan ini jamaah dari Iran kalau seperti ini. Kebanyakan dari Iran ya. Orang Syiah. Saya akan jalan ya, jalan-jalan dulu ya. Ini haltenya bis ini. Haltenya bis. Masyaallah, tabarakallah. Ini jemaah haji ya, banyak yang nongkrong dari sini ya. Ini jemaah haji dari luar nih, semuanya. Jemaah haji Indonesia agak jauh dari sini. Semua. Masyaallah, tabarakallah nih. Jadi seperti inilah saudara sore hari dari kota Mekah ya. Tepatnya di Aziziyah, yaitu tempat konter HP ya. Di sini semuanya ini satu deret konter HP semuanya. Ini yang di pinggir saya ini juga, yang ini yang emperan ya, yang jualnya di luar. Jadi tidak sewa tempat seperti di dalam ya. Mereka jualan di emperan begini, seperti ini. Tidak mempunyai tempat atau tidak sewa tempat di dalam. Masya Allah, ramai sekali tahun ini ya.
Karena tahun kemarin itu hanya 60 ribu ya jemaah haji. Namun tahun ini 1 juta orang ya. Tapi Indonesia hanya mendapatkan kuota 100.051 orang. Dan ini yang pedagang emperan, saudara, jualan HP begini yang emperan nih. Nah itu pedagang emperan ya. Ini pedagang emperan yang tidak sewa tempat nih. Oh, lagi jalan-jalan ya sore hari ini ya di Azizia. Assalamualaikum. Salam iPhone. Bikam dah habibi? Ada. Alpen utam ummi. Kam giga? 256. 256. Eh, ala hamidjo. Hada si hakki si Abdullah. Wa hada kam? Ya, الاكسار حقك مفكوك هو؟ هذا جديد. ايوه. مستعمل امي. الاكسار مفكوك؟ هذا مستعمل. وصلتني مع الادمي راح كتب عليه طلع مفكوك. 1800 بتقول Indonesia kurang lebih lah sekitar 10 jutaan. Ini pada berapa ada? Ada coba 1400 Ini bis ke haram ya. Ini bis yang membawa jemaah haji. Atau kalau kalian mau ke haram, bisa ikut bus ini nih. Ini bus, ini haltenya di sini. Ini haltenya di sini. Sekarang masih gratis ya, masih gratis untuk ke Masjidil Haram gratis itu. Tapi nanti setelah hajian akan berbayar ini nih. Bayarnya di sini. Saya akan cari ya. Jalan-jalan di sore hari ya di Kota Mekah ya. Biar tidak jenuh kalian yang berada di rumah. Dan mudah-mudahan juga kalian bisa jalan-jalan di Kota Mekah nanti ya. Amin ya Rabbal Alamin. Dah lama cincang. Samsung. Ya ramainya jemaah haji ya. Masya Allah, tabarakallah ya kan. Jalan di sore hari kita. Ini bis seperti ini saudara, bis khusus mengangkut jemaah haji, jemaah Turki ya, ke Masjidil Haram ini. Jadi saudara, kalau kalian haji ya, coba jalan-jalan ya di Azizia ini dan sekitaran gitu ya, sekitaran Kota Mekah, agar tidak jenuh ya. Agar tidak jenuh berada di kamar terus seperti itu ya. Karena kalau sore hari ini rata-rata jemaah haji dari manapun juga dia jalan-jalan di sekitaran hotelnya. Dan di Azizia ini juga banyak loh jemaah haji Indonesia, tapi yang tinggal di Mahbasjin sana ya. Gak tinggal di dekat-dekat sini. Kalau biasanya juga ada dekat-dekat sini, ini ada. Tapi paling dekat ini di situ tuh, di apa namanya, di Masjid Bin Bas, yaitu di sisa ya. Oke saudara ya, mudah-mudahan video ini dapat menghibur kalian semua ya, terutama yang berada di Indonesia ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf saudara ya. Dari saya Subhasisi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.